Hati-hati, ilmu yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya. Atas apa yang kita dapatkan harus kita amalkan. Karena berkat izin dan karunianya lah semata sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Assalamualaikum jamaah. Hari ini Ustadz Maulana Fadli dan juga Ustadz Syam akan bersilaturahim ke salah satu kota di Manado. Mau tahu mereka kemana? Ikutin terus ya, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di kota-kota Mobagu. Ini alhamdulillah berada di Sulawesi Utara. Betul. 4 jam dari kota Manado. Oh, perjalanan yang luar biasa. Perjalanan belok. Kejedot sana, kejedot sini, tapi enak, luar biasa. Kalau udah sampai di sini kita nggak pernah nyesel karena tempat ini tuh luar biasa sejuknya sebenarnya dengan matahari yang walaupun terik tapi udaranya juga di sini tetap enak gitu ya, luar biasa ya. Enak karena masyarakatnya luar biasa baik-baik semua. Amin, alhamdulillah. Iya. Ada istilahnya apa tuh? Ini tulisannya. Mototompian. Mototompian. Baku-baku bayar artinya apa tuh? Saling berbaik. Terus ada mototabian. Mototabian itu baku-baku ingat. Baku-baku saya. Satu lagi. Moto tanoban itu baku-baku ingat. Baku-baku ingat. Jadi kita baik, sayang, dan saling ingat. Masya Allah, ya. Sedang banget ya. Nah, kita juga perlu tahu nih sebenarnya di kota-kota Mobagu ini ada apa aja. Rencananya kita mau Ustadz ini mau jalan-jalan untuk bersilaturahmi di sini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu yang berbeda di kota-kota lain. Yakin, ya? Karena kenapa setiap kita perjalanan itu pasti membawa hikmat. Alhamdulillah. Tersendiri. Jadi kita makin dekat dengan jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Masya Allah. Nanti suatu saat kita akan berada di kota jamaah yang ada di rumah. Betul, insya Allah. Sekarang waktunya kita mengeksplor kota-kota Mobagu. Yuk kita jalan-jalan. Kota terkecil yang ada di Sulawesi Utara dan bisa jadi di Indonesia. Betul. Dan termasuk kota Bali. Masya Allah. Yuk kita berangkat ya. Yuk. Kita cari-cari. Jamaah, kali ini Ustadz akan mengunjungi salah satu sekolah madrasah aliyah negeri terbesar di kota Mobagu. Wah, penyambutan dari murid-murid begitu meriah ya. Selain itu, Ustadz juga disambut dengan tarian kabela asal Bolangan Mongondo, Sulawesi Utara yang digelar untuk menyambut tamu yang datang. Di sekolah ini ternyata ada asramanya juga loh. Dan kali ini Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Fadli akan mengunjungi salah satu asrama laki-laki. Untuk mengetahui apa saja sih kegiatan mereka, langsung saja yuk. Nah, jamaah Islam Tinda, sekarang kita sudah berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Nah, ini kebetulan di sini sekolahnya itu mondok ya, atau boleh dibilang menginap. Ya, boarding school. Boarding school, ih keren kalau bahasa Inggrisnya boarding school. Jadi gini, kalau berbicara tentang madrasah, alhamdulillah luar biasa karena di sini ada plusnya. Selain mendapatkan pelajaran umum yang setara dengan SMA, alhamdulillah juga mendapatkan plus. Plusnya apa itu? Mendapatkan pembelajaran agama yang setara dengan pesantren. Nah, dan menarik sekali juga di sini karena alhamdulillah di sini juga ada namanya pemondokan. Artinya kalau yang namanya pemondokan berarti ada aktivitas di siang, di sore, bahkan di malam hari. Bahkan bisa jadi mereka diatur, disusun, dididik dalam hal salat lima waktu, bahkan salat tahajud. Nah, ini mungkin saya mau cerita sedikit dulu. Kalau boarding school bedanya ya, sama biasanya kalau malam kita ada pengajian
pengajian. Habis sholat maghrib ada pengajian, habis sholat subuh ada pengajian. Kalau di sini juga mungkin begitu juga ya. Ya kalau kita kemarin waktu menghafalnya juga beda, lebih banyak lagi daripada sekolah umumnya. Suka dukanya gimana suka dukanya? Waduh suka dukanya, makanannya bu. Makanannya jadi kangen rumah. Ya, lebih enak daripada rumah. Jadi kangen rumah. Jadi kangen rumah. Jadi kangen rumah. Jadi kangen semuanya yang ada di rumah. Tapi ya setelah itu baru kita nikmati perut asin dari perjuangan. Nah, ini contohnya Masya Allah. Nah, sekarang kita udah ada gurunya juga yang bisa menjelaskan nanti tentang ada apa aja sih di sini. Ibu, boleh ke sini Ibu sebentar. Ibu. Ibu ini kegiatannya ada apa aja di sekolah sini Ibu nih? Iya di asrama ini, kebetulan ini ada pengasuh asrama. Jadi anak-anak yang tinggal di asrama itu bisa masuk dalam kegiatan sanggar, namanya Sanggar Al-Murotib. Di situ ada pembinaan tilawah, tarhil Quran, khotil Quran, hafiz Quran. Kemudian ada juga anak-anak di sini bisa ikut marawis, nasid, kasidah pelatihan ceramahnya melalui tarhil Quran. Jadi luar biasa. Ah, coba kita contoh produk. Coba sini sekarang kita kata kasih gantian ya. Sini mau di Bu ya, mau Ayo. Bu ya. Ya, yang keras suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabb Allahu Azza wa Jalla. Karena berkat izin dan karunia-Nya lah semata sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Luar biasa. Cukup. Ngobrol kepanjang kata Ustaz terancam. Karena itu syarhil Quran. Kalau membicarakan tentang tausiah seperti ini, kalau saya sih yes. Karena kenapa? Alhamdulillah. Kalau syarhil Quran itu ada tiga sebenarnya, ada yang ceramah, ada yang tilawah, ada yang menerjemahkan. Itu satu grup, ini bagian ceramahnya luar biasa. Jadi luar biasa kalau berbicara tentang seperti ini, luar biasa. Ada nilai plusnya lagi karena beliau sudah berani tampil. Ini baru kelas 10. Kelas 10 itu baru kelas 1 SMA. Jadi luar biasa, sudah menjuarai syarhil Quran tingkat kota mewakili untuk tingkat provinsi luar biasa. Luar biasa prestasinya ya. Ya, Ibu terima kasih banyak ya. Adik-adik terima kasih banyak. Ya. Ibu jamaah yang di rumah semakin tahu lagi bahwa di daerah kota-kota Mombang itu satu-satunya madrasah negeri yang ada boarding school-nya luar biasa kan. Jadi kalau misalnya nanti mau pindah ke sini silakan ayo belajar langsung masuk ke sini. Ya. Nah, ini oke, Pak Ustaz. Mohon izin bukannya kita enggak cinta, bukannya kita enggak mau lama-lama, tapi kebetulan Ustaz sudah ditunggu jamaah nih di luar sana. Ya, kita mohon izin dulu ya pamit dulu ya dari semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Betul? Makanya yang pertama diperiksa dari kemudian adalah Ustadz.